Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Fort Worth, Texas. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu kebun raya tertua yang berada di provinsi Texas ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita sampai di Botanical Garden again, tetapi kali ini kita di Fort Worth, Kansas. Fort Kansas. Sorry, Texas ya teman-teman. Very bad. Nah teman-teman, kita sudah berada di area kebun rayanya ya. Tadi kita juga sudah membeli tiket masuk untuk anak-anak sekitar $6 per anak, dan untuk orang dewasa sekitar $12 ya teman-teman. Kebun raya Fort Worth ini sangat luas ya, mencakup area sekitar 110 hektar. Menurut beberapa sumber yang saya baca, taman ini didirikan pada tahun 1934 dan merupakan taman botani besar tertua yang berada di Texas ini ya teman-teman. Nah, kalian penasaran kan? Yuk untuk lebih jelasnya langsung saja simak ke videonya ya teman-teman. Ba-da-ba-ba.
Setelah sempat tadi kita berjalan berapa mile ya teman-teman, agak jauh juga ya tadi ya. Sekarang kita tiba di area Japanese Garden ya. Yuk mari kita explore apa saja yang ada di sini ya teman-teman. Daddy call you then? I don't know. Then he has. Papa. Hi. Oh, hello.
Ternyata memang kebun raya ini sangat luas ya teman-teman. Tadi almost whole day kita di sini. Kita hanya sempat mengeksplor beberapa area taman saja, termasuk Japanese Garden yang sangat cantik ya. Insya Allah next time jika kita ada kesempatan lagi untuk berkunjung ke sini, kita akan melanjutkan mengeksplor ke area-area taman yang belum sempat kita kunjungi kali ini ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke pintu utama sebelum kita melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya, yaitu kota Austin, untuk melihat Texas State Capitol Building yang berada di sana ya. So terus temani perjalanan kita ya teman-teman. Barangkali nanti ada info-info menarik seputar Amerika yang bisa kita share dengan kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.